Staf Jenderal Pak Muldoko, saya mesti datang supaya keluarga saya yang terganggu. Baik, tapi ini identitas yang mengirim surat sudah ketahuan belum sih, memang itu dia Cahyani atau itu nama fiktif gitu Pak? Itu yang kami belum tahu. Saya sendiri belum telepon, saya sendiri belum. Ya, insyaallah polisi bisa tahu. Kami yakin ya. Tapi paling tidak dengan kehadiran saya di sini, saya ingin menyampaikan ke publik, kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena kantor staf presiden ini terlalu seksi, banyak sekali orang ngaku-ngaku, banyak sekali orang mencatut nama Pak Muldoko, Ibu Deputi, Pak Deputi, saya juga. Jadi memang ini sekaligus menyampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa kami di sana itu bekerja ya, atas perintah Bapak Presiden, perintah Pak Muldoko, sehingga hampir 5 tahun saya di KSP itu tidak mengkapitalisasikan, baik mungkin banyak orang kenal saya atau jabatan dan kedudukan kami di ini suratnya. Ini Pak. Ya, sorry ya. Ini surat. Ini kan coba lihat ini. Surat ini Bang Ali lihat ya. Dia apa saja kejanggalan dalam surat itu, Pak? Iya, pertama dia pakai nama. Tahu nama ini memang bahasa Arab. Tanda tangan saya itu huruf Arab, Tal Polisi Purnawirawan. Tahu bahwa yang bersangkutan akan diangkat menjadi deputi 3, maka diminta datang. Saya belum tahu apa uang yang sudah beredar di sini atau belum. Ada lagi, ini sekaligus harus dikasih tahu. Kemudian surat ini mereka bikin palsu lagi, Pak Ibu Deputi mengundang. Wah, macam-macam. Jadi total ada berapa ya, Bang? Total berapa pemalsuan ya? Ini yang kalau di KSP sendiri.